cepat, Flo. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubu, Bubu. Hai, Bing. Hello, Pendo. Hello, Sula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa-apa. Yeah. Belon. Pada suatu hari tak jauh dari sini, Bing dan Sula jumpa sesuatu hari ini. Tengok. Oh, apa yang tersangkut di pokok tu? Mana? Di sana. Hmm. Saya tak pasti itu apa benda. Jom kita pergi tengok. Okey. Itu apa, Flop? Oh, ia belon yang sedang terapung. Oh, itu belon itik. Oh, kesian belon itik tu. Boleh awak turunkannya, Flop? Ya, saya dah dapat. Macam mana ia tersangkut di situ, Flop? Rasanya ada orang tak pegang tali ni dengan betul dan ia terbang ke pokok. Oh, boleh saya pegang? Dan saya. Apa kata kamu bergilir pegangnya? Saya dulu. Kamu berdua perlu bergilir. Macam inilah. Saya pegang talinya di belakang saya dan siapa dapat teka tangan mana yang saya pegang diberi dahulu. Yang itu. Kamu perlu teka tangan yang berbeza. Oh, okey. Yang itu. Yang itu. Ah. Oh. Ambil ni, Bing. Yeay! Saya nak bawa belon itik ni terus ke kolam tu. Oh, itu terlalu jauh, Bing. Apa kata bawa belon itik kamu ke bangku? Ya. Kemudian giliran Sula pula. Belon itik! Kuat, kuat, kuat. Pegang tali dengan baik, Bing. Kalau tidak, belon itik akan terbang. Yeay! Ke bangku supaya giliran saya pula. Wuhu, yeay! Giliran saya. Bila giliran saya semula, Flop? Apa kata kamu bawa ke pokok tu, Sula? Okey. Kemudian giliran kamu semula, Bing. Mari, belon itik. Belon itik. Suka menunggu. Jadi, kamu tak perlu tunggu jika kamu berdua pegang belon itik bersama. Tapi tengok, cuma ada satu tali. Kita buat lagi satu. Ini dia. Lihat. Sekarang kamu berdua boleh pegang tali. Oh, terima kasih, Flop. Pegang erat. Yeay! Oh, tidak. Ia sudah terlepas, Flop. Terima kasih, Flop. Nah. Kalau kamu tak nak belon itik ini terbang pergi, kamu perlu pegang erat dan jangan berpecah. Sekarang, cuba lagi sekali. Kita berdua tak boleh berpecah. Kita nak pergi mana, Bing? Apa kata belon itik terbang ke arah tiang lampu? Yeay! Belon itik! Kuat, kuat, kuat! Bing! Lahan sikit! Kita tak boleh berpecah. Sekarang ke mana? Okey. Belon itik terbang ke arah beluka biru. Itu rhododendron. Betul tu, Sula. Pegang erat, Sula. Dan jangan berpecah. Belon itik, kuat, 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 kuat. Belon itik, kuat, kuat, kuat. Sekarang ke mana? Okey. Belon itik terbang ke arah arca tu. Pegang erat dan jangan berpecah. Sekarang ke mana? Belon itik terbang ke arah kolam. Itik! Belon itik! Kuat, kuat, kuat! Belon itik! Kuat, kuat, kuat! Oh.
Oh, tidak. Oh. Tengok. Ia terbang pergi. Ambilnya, Flo. Ia terlalu tinggi, Bing. Saya tak boleh ambil. Tidak. Ia akan turun semula, tak? Oh, saya rasanya tidak. Ia terbang terlalu tinggi. Oh, tidak. Kita tak pegang erat. Tadi kita berpecah. Betul tak, Bing? Betul. Tidak. Saya suka bermain dengan balon itik. Saya pun. Tapi, kamu berdua masih boleh bermain balon itik. Tapi kami tak ada balon itik yang kami boleh terbangkan lagi. Ah, oh, saya tahu kamu tak ada. Saya juga tak boleh terbang seperti balon itik. Tapi kita masih boleh pegang erat. Sini. Dan jangan berpecah. Sekarang awak jadi balon itik, Flop. Wah. Bukan macam tu. Balon itik terbang ke arah pentas. Sula jumpa balon dan ia tersangkut di atas pokok. Saya tak suka menunggu giliran. Sebaliknya, kami pegang balon tu bersama-sama. Kemudian, kami berhenti pegang tangan dan tak pegang erat. Jadi, balon itik terbang pergi. Kemudian, tiada siapa boleh bermain dengan balon itik. Jadi, Flop yang jadi itik. Dan kami semua bermain semula. Bila susah untuk tunggu giliran awak, sebaliknya, awak boleh buat permainan baru. Tidak berpecah adalah gaya Bing. Balon itik! Kuek, kuek, kuek!